Assalamualaikum, jumpa lagi bersama gue di WGembel. Mana lah? Oke, terima kasih kawan, terima kasih. Terima kasih semua buat kawan-kawan yang udah selalu stay tune di channel YouTube gue, terima kasih banget ya. Pokoknya gue ucapin terima kasih banget lah. Berkat kalian gue ini semakin semangat. Kenapa? Videonya ditonton kalian, jadinya gue semangat gitu. Ya, hari ini masih pagi nih, jam 7.48. Ini jam 7.48, masih pagi banget. Dan gue kemarin habis pergi ke Bogor 2 hari. Pas pulang di rumah gue sore-sore, pas gue pulang sore itu, pas sore banget pas gue pulang ada dapat paketan. Nah, paketan ini adalah paketan dari kawan-kawan yang support gue ya, di dunia percupangan. Ya, jadi kawan-kawan ini kirim ikan ke gue gitu ya. Dan ikannya akan gue rawat kalau jantan, tapi kalau sepasang itu pasti akan gue breed ya. Ikannya adalah ini. Nah ini, kawan-kawan ya. Nih. Tuh. Nah, ikan ini. Nah, ini ikannya kawan-kawan. Ya. Jadi ada 2 paketan kawan-kawan tuh, ya. Ada 2 paketan. Seperti biasa gue akan membuka paketan ini biar kawan-kawan tahu ini isinya ikan apa ya. Gue udah menyiapkan tempat ya. Entah ini isinya dua. Gue akan menyiapkan ini. Paling gue menyiapkan 4 lah ya. 4. 1 2 3 4. Nah, ini kasih garam dulu ya. Nah, garam lagi. Kasih garam dulu, ini airnya baru tadi. Ya, kira-kira 4, mungkin ini 4 lah. Ya, untuk mencegah parasit dari air lama, kita seharusnya menggunakan bleed it ya, harusnya ya, tapi bleed it gua habis tuh. Yang penting untuk pakai garam, nanti kita main ke papang aja ya. Dan akan kita bongkar ikannya dari siapa ini ya. Oh, ini dari Rian Nugroho di Palembang ya, dari Rian Nugroho di Palembang ya. Kita buka aja. Waduh, Red Dragon Snow, anjir. Red Dragon Snow. Gila. Gua lagi enggak punya Red Dragon Snow, dikirimin Red Dragon Snow. Keren. Mantap-mantap. Ini. Red Dragon Snow, kawan-kawan, RDS. Wacau juga ya. Aduh. Gak punya, dikirim Red Dragon Snow. Mantap nih. Selanjutnya kita buka yang ini. Dari siapa ini ya? Oh, ini dari Hafiz Rasidi Beta dari Lampung. Hafiz Rasidi Beta dari Lampung. Dari Lampung ini, tadi dari Palembang, ini dari Lampung, berdekatan lah Palembang sama Lampung. Kita buka.
Wow. Wow, FCCP. FCCP kawan-kawan. Keren. Betinanya Star Child. Waduh. Jantannya kelinci merah. Udah mengapur. Ah, tapi gue suka nih. Kayak gini. Saya taruh dulu lah. Oke. Selagi airbrush ini kita bereskan dulu yang ini ya. Kita bereskan dulu. Ini langsung kita buka dulu ya. Wow, sudah semuanya. Nanti akan review, biar enak. Kita kasih makan dulu aja. Kita kasih makan dulu, baru ntar kita biar dia makan dulu. Kasih makan cacing. Ya, kasih makan cacing karena aku tuh air belum datang. Wih, air aku dapat red dragon ini. Bisa dibreed ini. Terus kita kasih ketapang. Biar santai dulu. Nah, kita diamin dulu kawan-kawan nih. Kita diamin dulu semuanya. Kita diamin. Nah, berapa saat lah biar dia istirahat. Nah, kan nanti kalau udah adaptasi baru kita langsung kita sowing. Sebelum kita sowing, kita cuci dulu ininya. Sowing-sowing kita cuci ya. Oke, keluar kawan. Jangan lupa ini kasih garam juga. Biar enggak kaget, tapi kasih tepungin, kasih garam. Nah, biar larut baru kita aduk. Oke, nanti kalau udah adaptasi kita cepungin ke sini, kita showing ikannya kayak bagaimana. Oke. Take it off. 1 jam kemudian. Nah, ini kawan-kawan, sepertinya udah beradaptasi nih karena warnanya udah cakep warnanya nih. Warna cakep banget kawan-kawan. Oke. Pertama gua buka gua showing itu dulu yang Red Dragon Snow dulu ya, kawan-kawan ya. Gua showing yang Red Dragon Snow. Kita ambil sarapan dulu. Nah, ini udah gua siapkan ya. Nah. Ini adalah sini aja bawah aja deh, bawah. Nah, ini kawan-kawan, ini adalah Red Dragon Snow, kawan-kawan ya. Red Dragon Snow, RDS. Kawan-kawan, kalau mau beli ikan cupang ini ada di sini nih. Nah, ini nih, mau beli cupang ini ada di sini ya. Nah, ini nih, Instagram ini.
ya. Nah, ikannya kayak gimana? Kayak begini. Nah, ini ikannya kawan-kawan, ya. Tuh ikannya tuh. Wah, ini clean banget kawan-kawannya, keren ya. Keren. Kita ambil betinanya biar ngedok betinanya. Mana betinanya? Jadi Red Dragon ini polanya pola butterfly ya, 50-50 di warna merah ketemu warna putihnya itu 50-50 pola butterfly kawan. Nah, tuh ya. Jadi ini Red Dragon Snow ya, polanya pola butterfly. Jadi merah di all finnya itu 50% di tail, di dorsal, di anal 50% sama di dasi juga tuh ya. Cuman di kupingnya dia nggak punya, dia nggak punya. Nah, ini adalah Red Dragon Snow ya. Jadi yang mau belikan cupang di sini langsung aja lihat di sini nih. Nah, nah ini ya tuh. Oh tuh ceweknya tuh cakep tuh. Red Dragon Snow kayak bendera merah putih ya, mantep ya. Red Dragon Snow tuh ya. Red Dragon Snow kita ambil, kita sewing lagi yang satunya yaitu FCCP. Ini yang gue denger-denger FCCP-nya udah silangan nih, silangan dari, udah crossingan dari line-line dari Vietnam sama Indonesia ya. Kita ambil yang betinanya dulu aja lah, kita ambil betina dulu. Betina cakep juga nih, betinanya kapur. Nah, ini betinanya kawan-kawan. Jadi langsung aja kita ambil jantannya deh, jantan ya. Nah, ini jantannya. Nah, kemudian gue suka sama warna begini. Jadi putihnya di all fin aja sama clean merahnya di apa namanya, di badan. Gue seneng sama ikan kayak gini ya. Nah, seneng banget gue, bahagia banget gue hari ini dikirim ikan kayak gini. Keren. Gue bahagia banget gue dikirim ikan kayak gini. Ini betinanya, kapurnya keren tuh, hampir ke badan, nanti bisa separuh tuh nutupin pala, pala sisa palanya doang tuh. Oh ini keren nih, ini yang udah gede gede kan, crossing antara Vietnam dan Indonesia kayak gini. Wih keren, mantap, mantap, mantap. Jadi keren, keren, keren. Starternya rapi banget, starternya. Starternya keren banget. Widih, mantap ini, mantap, mantap, mantap. Widih, mantap, 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 mantap. Wih, udah, mari, mari. Tuh kan berantem kan, tuh berantem kan. Oke, oke, langsung kita pisah, kita pisah. Betinanya dulu taruh betinanya, terus baru jantannya. Keren. Nah kawan-kawan yang mau belikan cupang Red Dragon Snow dan FCCP nya keren ini, langsung aja dilihat di deskripsi kawan-kawan ya. Keren. Indonesia punya. Tetap semangat untuk rental ini. Terima kasih. Salam cupang Indonesia.